Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remisa, bertemu lagi dengan saya Nejam Kinja. Untuk seperti biasa pada siang hari ini saya berada di karoseri ya, untuk melihat perkembangan beberapa tim SAR ya. Ini dari ada tim penjinak kaum hawa, yang ini ada lulusan dari tim Suaka Marga Satwa ya. Nah itu yang sedang pegang las di belakang itu adalah salah satu lulusan dari kesatuan ternama yang ada di Baghdad ini dulu ya, kesatuan spesialis ngempani unta ya. Di sini tuh pokoknya semuanya serba aneh, serba tidak karuan, serba tidak wajar, karena di sini semuanya adalah produk-produk gagal ya. Ini ada tukang las gagal, ini dulunya itu pernah ngelas di Uni Emirat Arab ya. Itu dulu ngelas menara yang tertinggi di dunia itu, namanya menara apa itu ya, saya agak sedikit lupa. Burja Khalifa. Burja Khalifa. Burja Khalifa. Oh, Burja Khalifa ini dulu sama yang ngelas itu ya? Kita yang bikin itu. Itu yang bikin ya. Kenapa kok pulang ke Indonesia? Bangkrut Mas di sana, Mas. Di mana? Bangkrut. Bangkrut di sana. Ya. Maksudnya bosnya sampean yang ngelas ini yang bangkrut. Iya. Oh, akhirnya pulang karena pulang. Sekali ngelas itu dapatnya mata las ini hanya cukup untuk 1 cm saja. Akhirnya juragannya bangkrut ya. Dan ini ada Kang Debres, ini spesial bongkar pasang ya. Itu juga ada, itu ada Mas Izil ya. Itu salah satu pria gagal karena sampai sekarang belum punya pacar ya. Pokoknya di ini adalah salah satu tukang gagal. Kalau yang lain gagal di penukangan, ini gagal di rambut. Ini gagal di rambut ya. Pokoknya di sini tuh semuanya serba gagal, kumpul jadi satu, dijadikan menjadi satu kesatuan ya, seperti itu pemirsa. Nah, tujuan saya ke sini tidak lain lagi untuk menjemput Cristiano Ronaldo. Menjemput Cristiano Ronaldo ya. Menjemput Cristiano Ronaldo yang mana katanya besok malam minggu itu mau makan bareng sama kita ya. Iya, di Pulauwok. Di Pulauwok ya, mau dinner-dinner seperti store. Itu di Pulauwok Store, mau ngopi sambil cerita nabi-nabi. Apalagi sekarang Cristiano Ronaldo ini sedang munduh kurma di Arab ya, seperti itu. Ini karena ini hari Kamis ya, jadi suasananya agak-agak kayak ngeri-ngeri gimana gitu. Horor ya. Itu banyak suara-suara yang sangat aneh-aneh, pokoknya sangat berbau-bau mistis. Nah ini adalah salah satu juga ini ya. Hey, Brandesit. Ini dulu pernah membuat salah satu konten ya, yaitu yang namanya mukbang ya. Akhirnya karena panitianya rugi terus. Nah, ya. Sampai akhirnya dikeluarin ya. Kalau targetnya mukbang itu kan paling tidak bisa menghasilkan sponsor 100 juta. Nah, ini malah 200 juta untuk biaya makannya saja ya. Ini sampai dilihat nih seperti ini nih. Ini semuanya pokoknya di sini semuanya serba gagal. Oke. Tapi yang saya mau bahas bukan itu pemirsa ya. Jadi yang mau saya bahas itu pemirsa, saya ke sini menyelam sambil menyelam waktu ke. Menyelam sambil membawa oksigen. Kalau yang lain menyelam sambil minum air, saya menyelam sambil angel terus pokoknya intinya kayak gue. Nah, di sini yang mau saya sedikit kulik-kulik ya, kemarin itu kan saya dapat 2 amanat untuk mengecek 2 unit truk yang saya masukkan di Karoseri Mekarjaya. Itu ada armadanya Mas Burhan. Nah, ini yang kemarin dulu pernah saya ambil dari Karoseri Mekarjaya ya, unitnya Mitsubishi Canter U4 ya, E74 ya. Ini untuk pengamannya sama variasi sudah naik semua. Insya Allah besok tinggal nyeteng lampu terus cek. Nah, di situ woi melengsit. Tunggangan ini kok biasa rusuh. Hari Kamis. Jadi sajennya agak kurang ya. Nah, ini sedang saya cek projectnya seperti itu pemirsa. Ini kamera saya pindah ke mana ya? Jangan wajah saya aja biar kelihatannya lebih enak. Jadi ini sudah ready ya. Tinggal setting lampu,
terus dicuci bersih, insya Allah sekitar 2 hari lagi bisa dibawa pulang seperti itu, dan diselamati kemudian digunakan untuk berangkat atau ngetrip dan mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Ini salah satu proyeknya ya yang saya harus menyempatkan di sela-sela waktu. Jadi sebenarnya saya masih nungguin setur untuk sambil jualan kopi dan jualan mie rebus, mie goreng, terus jualan keripik, jualan rempeyek ya. Tapi kali ini saya harus menyalakan waktu untuk datang ke karoseri, oke? Nah, ini salah satu proyeknya. Nanti kita lihat yang satunya lagi ya. Jadi saya memang rutin kesini untuk mengawasin proses-proses pembuatan atau pemasangan variasinya seperti itu, pemirsa. Bahkan sebelum keluar pun nanti saya akan ngecek-ngecek ya. Sebelum finish, saya cek dulu. Ini menggunakan lampu apa ke jenenge nyung be klalen pokoknya. Lampu ini apa nyung klalen ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini kan gue lampu apa sih, Teng? Nyung klalen, Teng. Corolla. Gutu-gutu Camry ya, Corolla kayaknya mah. Hah? Grid Corolla. Wes pokoknya ini nganggo lampu ya, seperti itu. Ini belum ada yang menggunakan desain seperti ini. Jadi saya berusaha menemukan sedikit desain baru ya. Sebenarnya kurang begitu simpel sih, tapi karena untuk pemiliknya milih yang desain agak-agak tidak begitu simpel. Nah, akhirnya saya buat seperti ini. Kalau saya sih lebih senang yang simple, elegan, minimalis ya, seperti itu. Insya Allah lusa sudah jadi, bisa dibawa pulang. Ini untuk yang canter ya, sudah di sini sekitar 1 bulan ini untuk penggarapan variasi karena antriannya agak panjang. Wes bro, wes nana suara nana rupane tapi nana suara nih. Seperti biasa nanti menggunakan lampu selendang jet bus ya. Dan juga ada running tag. Ini full hidrolis semua, bisa diangkat semua, pemirsa. Bisa diangkat. Jadi saya kesini sedikit sambil ngecek-ngecek, gambar-gambar, kiranya ada yang kurang apa enggak. Oh, kayaknya kurang dipasang, kurangnya abot. Ini untuk kondisi bawahnya ya. Jadi memang saya juga minta untuk dalemannya ini dicat ya, dicat semua biar tidak cepat tidak cepat kropos. Di sini itu saya minta cat semua untuk dalam-dalemannya, pemirsa. Kayaknya tambang barang kita tambang buruh apa kayak gembreyak yang ana tambang ini anak-anak tok. Oke, kita tutup lagi ya. Saya tutup lagi dulu. Menuju ke proyek truk yang berikutnya ya. Woi! Nah, ini untuk yang NMR 71 HD 2019 kemarin ya. Yang unitnya second ini sudah memasuki proses di 65% karena semua variasi sudah naik kecuali tangga samping ya. Bukan berarti belum semua, ding, sebagian sudah naik, mulai dari bumper, terus sepatu, selebar depan, selebar belakang. Ini pengaman sedang diproses ya, atau untuk variasi sampingnya sedang diproses, pemirsa. Sedikit ribet karena narah teluk rungu ngandel. Ini kalau saya datang ke sini itu nyambut gawenya bukannya malah semangat, tapi malah nyambut gawenya itu semakin tidak beraturan ya. Apa nih? Ngampret set. Ini kemarin saya ditanyain
untuk sampel pengaman sampingnya mau seperti apa, ya saya ngomong nggak mau seperti apa. Kalau yang bisa itu yang belum ada ya harus dipasang. Tapi kok ada aja kayak singkai lho Ron, singkai pingeng ada cerobong, nah cerobongnya kayak kok digawe ngono wis ngomong tak beli gambaran. Soalnya nek kan tadi seneng-seneng ekstrim rada sangaro wonge sih nek iki arep tak digawe sing seelegan mungkin dadi usah kakean lekuk-lekukan iki lho mbuh cerobong iki. Haa nek kan ana lekuk-lekukane sih meh digawe kaya we sing we abuya biasa rata tok cuman nganggone nanggo tangga nogo padha wae cerobonge. Nah sik tebloke. Tebloke. Untuk bapak untuk sampingnya juga ini saya tidak mengingin yang banyak lakukan tapi dibikin yang belum ada ini orang main umat orang begini orang apik yang udah nak kemana mumet banget pak jidor pusing sulit lupa rokoknya belum habis. Nah rokoknya belum habis sudah nyumet lagi ngomong aja lho nyar rokok nak usut lho kayak sandwich bungkus salai cewek. Maksudnya ngapa kan jebresnya bisa dibuangi kabeh kelotak. Apa nih? Yo positif. Lah nyoba iki kan ditakoni. Arep njaluk sing model kaya ngapa ya? Nyoba tetep njaluk sing paling anyar. Pikir dhewek sekarepe ya. Arep dadi sebulan, arep dadi rong bulan, pokoke sepenting sing badire gorong pernah gawe modele. Siap, Ji. Ya tetap kudu siap, Pak. Mau enggak mau kudu siap. Gelem ora gelem kudu siap pokoke. Apok ora, Men. Arep ora siap ki kepriye kudu siap wis pokoke persiapan tak gawe angel mumet ya. Deglokane balik, nduk jeblong. Heeh. Orang tapi ya tenang aman. Jadi untuk yang ini tidak ada lampu, tidak ada bokong semoknya ya. Kayak seperti si Abuya nanti. Cuman saya bikin konsep elegan, nanti aja kita lihat hasilnya seperti apa. Bismillah ya. Di sela-sela kesibukan dodol kopi harus nyurvei kendaraan yang berada di karoseri, rasanya mantap ya, mantap tap. Jadi menggunakan lampu Volvo untuk belakangnya. Ini untuk selebarnya sendiri saya menggunakan ukuran yang 70 karena sopirnya tidak mau kalau di bikin ceper kayak si Dawuk. Saya pengennya sih di 76 ya atau di 75 lah biar sangat ceper banget dan kelihatan sangat manis sekali ya, tapi sopirnya nggak mau, katanya mau nyeksa saya kamu. nggak apa-apa. Oke, sedikit melihat kesibukan ya sopir-sopir. Dan para tukang variasi ini yang punyanya si Dawuk sedang dilepas total ya, disosrok total, dilepas, mau dicat lagi ini biar tidak kering. Ini sudah pating blasur ya, ini punyanya si Dawuk. Memang sengaja si Dawuk ini saya buat agak lama biar Mas Timbul menikmati zona hereknya dan nyaman sekali. Oke, pemirsa. Jadi mungkin hanya itu saja dulu ya. Di sela-sela saya dodolan kopi, saya harus menyempatkan diri untuk datang ke karoseri melihat proyek pembuatan bak atau variasi yang mana waktu pas kesini bareng sama saya. Jadi itu sudah tanggung jawab resiko ya. Ini padahal tadi suasananya itu sudah mendung-mendung gimana gitu. Saya aja lupa nggak bawa mantol ya. Kalau misalnya nanti hujan ya tidak menutup kemungkinan saya akan
sangat lama berada di karoseri yang penuh dengan hal-hal gaib seperti ini ya. Nah ini adalah salah satu tukang gagal juga ya. Kalau yang lain itu dulu mantan vokalis band, ini mantan vokalis Rebana. Itu makan juga. Orang ini dulu mantan vokalis. Ya cukup plat deh. Orang kudesek diwawancara gerai. Berapa lama menjadi vokalis Rebana selama di Abu Dhabi? Oh, saya pas saya macul kan telung dino telung bengi. Ya, jadi ini dulu adalah mantan vokalis Rebana yang spesialis di sewa ya, seperti itu ya. Itu sering tampil ya, itu ada tukang gegel juga itu yang dari tadi saya tungguin di sana waktu pas garap. Nah, di sini ada salah satu mandor gegel ya. Ini adalah salah satu mandor gegel. Ini pernah ditawarin untuk menjadi kepala direktur di suatu perusahaan, tapi tidak mau ya. Ini juga tukang gagal lagi di sini dulu. Nah ini dulu adalah mantan vokalis band ya, namanya Semrawut ya. Bahwa kalau yang lain itu nama bandnya aneh, itu kenapa dulu kok bisa diberi nama band Semrawut mas? Karena orang-orangnya dugal semua itu. Oh, dugal semua. Biar sebentar, biar orang-orangnya bosan, biar bubar semua. Oh, berarti bikin band itu malah tujuannya biar ngumpul, habis itu langsung bubar. Makanya dibikin nama band Semrawut. Oh, gak dibayarin kok. Oh, gak dibayarin? Iya. Oh, ini sangat cocok sekali ya. Mungkin ada yang manajer-manajer musisi-musisi atau apa yang ingin membutuhkan jasa kurir suara ya. Ini bisa menghubungi Jos. Mantan penyanyi gagal ya, itu dulu mantan vokalis band. Oke, jadi inilah kesibukan saya di sela-sela jualan kopi sekarang yang tidak ngetrip lagi ya. Di sini saya sambil mengecek-ngecek kendaraan-kendaraan yang saya masukkan ke karoseri untuk melihat-lihat kira-kira sudah sampai mana dan sesuai nggak sih dengan unek-unek yang ada di pikiran saya beserta dengan owner dari truk ini sendiri. Oke, silakan untuk yang mau pesan-pesan bak atau variasi-variasi bisa menghubungi saya, nomor ada di deskripsi ya. Silakan saja klik di kolom komentar pertanyaan dan insya Allah nanti akan saya jawab entah melalui komentar ataupun melalui video seperti itu. Nanti proses selesainya seperti apa, kalau sudah selesai kita lihat saja bareng-bareng ya. Sedikit kejutan resep apa sih ngomongnya angel temen dong, sedikit kejutan resep wis pokoknya ini ya. Jadi bye. Spesialis nunggu nibak, angel sih ngomongnya angel spesialis nunggu nibak ya. Oke, silakan untuk yang mau tanya-tanya konsultasi tentang dunia pertrekan ya, ataupun mau sharing-sharing, tapi di sini lebih bagiannya sharing-sharing ya. Yang mau sharing-sharing, tanya-tanya tentang dunia truk ya, bak, variasi, dan yang lain sebagainya. Nah, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke? Insya Allah kita pecahkan bareng-bareng untuk konsep-konsepnya nanti seperti apa. Oke, salam dari saya Rizam Ginja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan tidak lupa saya doakan semoga remisan diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa belanja di Pulau Wok Setur. Oke remisa? Oke selalu.